Selamat pagi, Elena. Selamat pagi, Bu Nono. Elena, hari ini kita bisa bertemu dalam kasih Tuhan. Iya, Bu. Kita wajib mengucap syukur karena kasihnya. Baiklah, Elena. Mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dari Sekolah Minggu GKI Kediri dengan memuji nama Tuhan. Selamat pagi, Bapa. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa Putra Roh Kudus. Terima kasih. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sebelum melanjutkan pujian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memuji Engkau, juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir dalam kebaktian sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita, hendaknya kita juga harus membalas kasihnya. Kita juga harus mengasihi saudara kita, teman-teman kita. Mari kita puji nama Tuhan. Ku kasihi kau. Go!
Arena, kasih merupakan salah satu buah roh yang sudah kita terima dari Tuhan. Tentunya kita harus menyaksikan kasih atau buah roh yang lain. Elena tahu enggak buah roh yang lain? Tahu, Bu. Sukacita, damai sejahtera. Hebat ya. Ayo kita nyanyikan buah roh. Cinta, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kuasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, usir kuasa kegelapan yang akan merongrong firman-Mu. Berkati anak-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan apa belum? Kalau siap, duduk yang manis. Nggak boleh bicara sama temennya, nggak boleh tengok kanan-kiri. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang karunia Yusuf. Kemarin kan adik-adik sudah belajar tentang Yusuf. Sekarang kita mau belajar lagi tentang karunia yang dimiliki Yusuf. Terambil dari kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Karena ayatnya ini lumayan panjang ya adik-adik, adik-adik nanti bisa baca di rumah masing-masing. Sekarang kita akan melihat video singkat tentang cerita ini. Mari kita lihat bersama-sama. Yusuf yang dalam penjara tidak diingat oleh juru minuman raja sampai 2 tahun lamanya.
Tapi Tuhan mengingat Yusuf dan tidak melupakannya. Suatu kali, bermimpilah Firaun. Tampaklah dari sungai Nil 7 ekor lembu yang gemuk badannya. Kemudian, tampaklah juga 7 ekor lembu yang kurus badannya berdiri di samping lembu yang tadi. Tiba-tiba, lembu yang kurus memakan ketujuh lembu yang gemuk. Setelah itu, Firaun bermimpi untuk kedua kalinya. Tampaklah satu tangkai gandum mengeluarkan 7 bulir yang gemuk. Kemudian tumbuh juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Bulir yang kurus menelan bulir yang gemuk. Pada waktu paginya, Firaun memanggil semua ahli dan orang berilmu di Mesir untuk mengertikan mimpinya. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa. Maka teringatlah juru minuman raja kepada Yusuf di penjara dan menceritakannya kepada Firaun. Yusuf pun dibawa menghadap Firaun untuk mengartikan mimpi. Setelah mendengar mimpi Firaun, Yusuf menjelaskan. Arti mimpi tuanku Firaun adalah akan datang 7 tahun kelimpahan di Mesir. Tapi kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan yang sangat hebat dan akan membuat 7 tahun kelimpahan tidak terlihat. Oleh sebab itu, baiklah tuan mencari seorang yang bijaksana untuk mengumpulkan gandum di masa kelimpahan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun. Maka ia mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Atas perintahmu, seluruh rakyatku akan taat. Maka Yusuf mengumpulkan makanan selama 7 tahun kelimpahan sampai tidak terhitung banyaknya. Setelah lewat ke 7 tahun kelimpahan, mulailah datang 7 tahun kelaparan yang sangat hebat. Seluruh Israel menderita kelaparan, termasuk saudara-saudaranya Yusuf. Mereka semua datang ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika mereka datang ke Mesir, bersujudlah mereka menyembah kepada Yusuf dengan mukanya sampai ke tanah. Mereka tidak mengenal Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka. Melihat kejadian itu, teringatlah Yusuf akan mimpinya. 11 berkas gandum saudaranya yang sujud menyembah kepada berkas gandumnya. Mimpinya sudah terjadi. Bisa saja Yusuf membalas dendam kepada saudara-saudaranya dengan tidak mau memberikan gandum. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Ia mau memaafkan saudara-saudaranya dan memeluk mereka semua. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Janganlah takut, aku akan menanggungmu dan anak-anakmu. Nah, adik-adik, tadi di video tadi ada seorang anak muda. Dia memiliki karunia menafsirkan mimpi. Siapa namanya adik-adik? Adik-adik bisa jawab ke tangan. Iya, namanya adalah Yusuf. Yusuf itu adalah anak yang baik, anak yang penurut. Dia diberikan karunia sama Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Nah, tadi kan diceritakan bahwa Yusuf itu berada di dalam penjara. Di penjara dia menjadi seseorang yang baik, dia taat. Dan pada saat itu adik-adik, dia menolong salah satu orang yaitu juru minuman raja. Pada saat itu juru minuman kan juga ada di satu penjara yang sama. Lalu dia menolong juru minuman itu dengan cara menafsirkan mimpinya.
Nah, pada suatu saat juru minuman telah dibebaskan dan akhirnya bisa melayani raja kembali. Terus setelah 2 tahun berlalu adik-adik, raja itu, Raja Fir'aun, bermimpi. Mimpinya tadi apa? Dia bermimpi. Dia melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk banget. Terus dia melihat lagi, ada 7 ekor lembu yang kurus kecil, gak ada dagingnya adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Lembu yang gemuk itu dimakan sama lembu yang kecil dimakan sama lembu yang gemuk. Terus mimpi yang kedua apa adik-adik? Dia melihat lagi saat dia mengikat berkas-berkas gandum, saat raja mengikat berkas-berkas gandum, dia melihat ada berkas-berkas gandum, 7 berkas gandum yang gemuk-gemuk badannya. Kalau dilihat kan enak ya adik-adik. Terus ada 7 berkas-berkas gandum yang kering, gak ada isinya. Lalu setelah raja bermimpi seperti itu adik-adik, dia memanggil orang-orang pintar yang ada di situ. Dia memanggil orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi raja tersebut. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa. Tidak ada satupun orang yang bisa menafsirkan mimpi raja. Sehingga raja kebingungan. Gimana nih? Gak ada yang bisa menafsirkan mimpi raja. Terus, tadi juru minuman yang di penjara tadi adik-adik, tiba-tiba ingat. Dia ingat, oh iya, dulu aku pernah ditolong oleh seorang anak muda pada saat di penjara. Dia bisa menafsirkan mimpi. Nah, lalu dia datang. Dia menemui raja. Dia bilang kepada raja, "Raja, dulu saya itu pernah ditolong sama seorang anak muda. Dia berada di penjara, namanya Yusuf." Nah, akhirnya raja kan memanggil Yusuf. Lalu setelah dipanggil, raja menceritakan mimpi yang telah dialami raja. Sehingga Yusuf bisa menafsirkan mimpinya. Dan akhirnya dia diberi kedudukan yang tinggi oleh raja. Nah adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Yusuf itu memiliki karunia. Dia diberikan karunia sama Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu menafsirkan mimpi. Dengan karunia itu adik-adik, dia mau menolong sesama yang membutuhkan. Tadi dia sudah menolong juru minuman, terus menolong raja. Dia menolong dengan tulus hati, tanpa pamrih. Sehingga apa yang diberikan raja? Dia memberikan kedudukan yang tinggi tanpa diminta oleh si Yusuf. Nah, adik-adik, demikian juga kita adik-adik. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita semua diberi karunia sama Tuhan. Pasti kalian bertanya-tanya, Tuhan itu ngasih karunia apa ya kepada saya? Saya nggak punya karunia kayak Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. Tidak adik-adik, karunia kita setiap orang itu berbeda-beda. Dengan contohnya adik-adik, karunia murah hati. Karunia murah hati itu juga merupakan karunia loh adik-adik. Tidak semua orang bisa melakukan kemurah hatian. Contohnya nih, pada saat di kelas ada satu orang teman adik-adik, dia gak bawa bekal. Dia gak bawa bekal, dia gak bawa uang saku. Kan kasihan ya adik-adik. Karena kalian murah hati, kalian melihat teman kalian tersebut, apa yang dilakukan? Mengajak dia kan, ayo ikut aku ke kantin, aku ada uang saku lebih nih, nanti kita makan bersama-sama. Nah ya kan adik-adik, tidak semua orang memiliki karunia tersebut. Dari banyaknya orang di kelas, yang tergerak adalah satu orang karena dia memiliki karunia murah hati. Terus ada lagi, karunia siap sedia. Ketika adik-adik disuruh mamah sama papa, gak nolak, itu juga merupakan karunia. Gak semua orang juga memiliki karunia tersebut. Ada macam-macam karunia. Tidak harus karunia yang besar yang bisa merubah dunia.
dengan karunia-karunia kecil yang diberikan Tuhan kepada kita adik-adik, upayakan kita bisa melakukan karunia tersebut dengan baik, sama seperti Yusuf. Dia diberikan karunia dari Tuhan, dia mau melakukan karunia itu dengan baik, dia memanfaatkannya dengan baik tanpa meminta imbalan. Demikian juga kita, jika kita memiliki karunia murah hati mungkin, atau kesiapsediaan, atau karunia menolong, perhatian, atau karunia sabar, kita juga mau gunakan karunia itu untuk menolong sesama kita. Kita mau menolong sesama dengan tulus hati. Karena apa, adik-adik? Allah telah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang pilihan. Kita ini anak-anak Tuhan adalah orang-orang pilihan. Gak semua orang menerima karunia yang sama. Jadi Tuhan memberikan karunia kepada kita itu memiliki maksud dan tujuan yang telah ditetapkannya. Yaitu dengan karunia yang diberikan, pasti Tuhan ingin kita untuk menyatakan karya dan kemuliaannya dengan menolong sesama. Kalau adik-adik nih orang Kristen dilihat sama orang lain, itu loh temenmu orang Kristen, dia murah hati, mau menolong aku tadi yang gak bawa bekal. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Makanya adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk menolong sesama dengan karunia yang telah kita miliki, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 9. Yuk, kita buka bersama-sama Alkitabnya. Kalau yang kecil-kecil bisa minta tolong mama papa untuk membukakan Alkitab dari Galatia 6 ayat 9. Kita baca bersama ya adik-adik. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita menjadi lemah. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kehidupan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sehingga hari ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah dengan firman-Mu hari ini, kami mau meneladan Yusuf di mana dia mau berbuat baik dengan karunia yang dia miliki. Kami juga mau berbuat baik dengan karunia yang kami miliki untuk menolong sesama. Juga Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkati kami agar kami bisa menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Dan kiranya Tuhan, Engkau sertai kami dalam setiap aktivitas kami setelah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian indahnya firman Tuhan yang baru kita dengar. Saatnya kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Kita memuji nama Tuhan. Oke, kita nyanyi beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur.
panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita serahkan persembahan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengucap syukur atas berkat-berkat daripada Engkau. Tuhan, terimalah persembahan kami, supaya persembahan kami berguna untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu yang mengelola persembahan ini. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Elena, kebaktian sekolah minggu kita hampir selesai loh. Sebelum doa penutup, kita memuji nama Tuhan dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Teman-teman, kebaktian sekolah minggu GKI Kediri sudah selesai. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bung Nunu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kebaktian kami mulai awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan kebaktian pada pagi hari ini boleh menumbuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, pimpin terus kehidupan kami, Mama, Papa, dan seluruh keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkati.